Kalau seandainya, ini jujur ya, besok udah dijodohin sama mamanya, aku dapetin perempuan yang bukan Keisha. Terus gak kayak aku gitu. Ini mau nikah mamaku apa aku sih? Gitu ntar lama-lama. Tapi bukan, kamunya gimana? Akunya. Kalau dia ternyata gak sama kamu. Kalau dia, kalau ada bersama perempuan lain dan kalau Keisha bersama laki-laki lain, kalian berdua rela? Gak rela? Enggak. Dia sama cewek lain gak rela? Lalu, tadi lu bilang kata suka cewek lain. Kan bercanda, itu omongan ego. Ah, wanita emang suka gitu. Wanita emang suka gitu ya. Iya, iya. Jadi kamu nggak rela kalau nggak. Tapi kalau bisa. Dia mau coba. Belum, maksudnya? Belum rela sih, bukan nggak rela. Belum rela sih, dan belum pernah juga kayak misalnya Keisha dekat. Dia sama, pernah dideketin cowok lain? Gue sih nggak pernah tahu ya. Dia juga nggak pernah ngaku. Oh, bukan gak pernah cerita, tapi gak pernah ngaku ya? Kamu ngaku, coba kamu udah deket sama main lain, tapi perempuannya nonton sedih loh gak dia. Oh my God! Udah ada kecekapan yang terbongkar. Ya, gimana? Ya, gak apa-apa juga itu, mah. Gini ya, lebih baik terbuka aja. Dan kamu jangan kalau ada yang bisa memaafkan dia, berarti kamu toh. Isu dong, Cah. Kamu bisa memaafkan, kamu jangan nangis loh. Oh, lelap. Guys, ini kita... Maaf nih, segmen ini agak berantakan karena harusnya review makanan, jadi kita review pasangan. Jadi Keisha pasangan. Kita gitu review pasangan udah kayak pasangan paling benar. Gue paling benar. Buktinya aku punya istri yang cantik, baik, sempurna, punya anak yang sempurna, aku aja nggak sempurna. Endingnya. Benar. Aku mengakui aku nggak sempurna, banyak kurangnya. Jadi buat para netizen, semua aku minta maaf. Tapi curhat ya, aku lakukan. Ya, kembali lagi. Kalian nyanyi lagi dong. Iya dong, yang mantannya, mantan terindah itu mau dikata. Eh, sekalian kita promoin itu dong. YouTube kita, kita bikin YouTube. Coba play, terus kita nyanyi gitu. Mana handphone? Boleh kamu aja, nggak ada kuota. Iya, boleh nggak pegang handphone kamu? Pakai handphone kamu aja. Nggak, aku nggak. Suka dihapus ya? Apa? Iya, suka hapus. Tadi ada nih, nama ini nih. Kok nggak ada sekarang? Kamu ya. Jadi ganti apa tuh maksudnya gini loh. Kalau misalnya namanya itu misalnya Ina, tambahin lah Ina. Ina lila. Atau namanya Ina. Tapi kalau gua nggak pernah ganti nama kalau gua. Tapi gua ambil aja ganti handphone. Nama. Gua jujur ya. Gua jujur nih guys. Gua nggak pernah ganti nama. Gue pernah ganti nama di handphone, tapi gue gak pernah ganti istri. Gue juga gitu. Anak cuy no? Gak. Cewek setiap kali ngomong enggak itu artinya. Artinya iya. Non ngerti itu. Bisa dimainkan halu. Iya yang terdengar. Halu itu apa? Bahagia selalu. Wanita itu setiap kali ngomong enggak dia iya. Kamu halu. Dalam hatinya, aku tuh kan bahagia selalu. Lu harus ngerti lah. Wanita kalau udah marah gini, kalau suami istri biarin dia marah. Pas masuk kamar, kita cumbu dia. Itulah guys. Tapi kalau masih pacaran. Tapi kalau pacaran saat berantem, mencobalah saling mengerti. Saling benar. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Gitu. Paling gini doang nih itu. Udah lama nggak pegang gini.
Nih, lihat dulu, lihat. Kita bikin video mantan terindah yang lebih keren. Kita akan live mendengarkan lagu mantan terindah. Gak perlu ada musik, karena aransemen yang paling tulus adalah hening jiwa yang terpancar dalam hati.